Pandemi ini sudah melumpuhkan banyak segi kehidupan kita. Tidak sedikit, bakat dan tenaga terbaik kita sudah direnggutnya. Indonesia mengalami kehilangan yang besar sekali. Pada gelombang puncak pandemi yang kedua ini, kita akan mengalami bencana yang lebih besar lagi, termasuk kehilangan masa depan. Sudah waktunya kita berani menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat. Saya mendorong pemerintah kita mengambil tindakan yang berani, tegas, dan terukur. Jangan ragu menarik rem darurat. Gelombang puncak pandemi yang kedua ini cukuplah yang terakhir kali. Jangan pernah terjadi lagi.